Penyidik Satreskrim Polrestabes Medan meringkus seorang artis FTV berinisial HH dalam kasus prostitusi online. HH diciduk di sebuah hotel bintang 5 saat akan melayani pelanggannya. Menurut Kapolrestabes Medan Kombespol Riko Sunarko, kasus ini terungkap setelah penyidik terlebih dahulu meringkus seorang mucikari yang sedang menawarkan kepada warga dengan dalih mampu menyediakan artis untuk dijadikan teman kencan. Kapolres menerangkan keduanya masih menjalani pemeriksaan secara intensif. Namun pihaknya mengaku belum bisa mengungkap lebih jauh jaringan prostitusi tersebut. Jadi beberapa hari yang lalu teman-teman Satreskrim sama Satintelkam menerima informasi bahwa ada yang diduga sebagai mucikari menawarkan ke orang-orang begitu di Medan sini bisa menghadirkan artis-artis dalam rangka prostitusi. Nah, ini sedang kita dalami, kemudian informasi tadi pagi kita dapatkan. Nah, kita seperti rekan-rekan tadi lihat, kita mengamankan satu orang perempuan, inisial H, umur 23 tahun, pengakuannya baru landing dari Jakarta tadi pagi, kemudian menginap di salah satu hotel dengan rekannya. Ya, ini sedang kita dalami, apakah betul dugaan kita ini berkaitan dengan prostitusi dan apakah betul ini artis atau bukan, sedang kita dalami. Dari Medan, Sumatera Utara, Zak Ahmad, Tribrata TV, Salam Tribrata.